tahun 2010, tepatnya bulan November, berarti sudah 9 tahun kita berdiri. Tapi sebelumnya bukan di kandang ini. Di kandang ini mulai tahun 2012. Ini termasuk kandang lama buat kita. Pertama tidak bisa bersaing. Burung saya yang pertama kali podium di nasional itu namanya Blackjack. Tapi saat ini sudah jadi pelatih. Saat ini sudah jadi pelatih dan dilanjutkan dengan burung-burung yang lain. Puncak karir tahun 2015 ya. 2015 saat itu burung mutiara yang bisa podium di 12 besar ada 5 burung. Nanti akan turun beberapa saat lagi.
CC, kenceng, aman, anti jablay, hokinya kuat. CDC nih, tinggi oke, lompat oke, anti jablay. Burungnya hokinya juga kuat, prestasi cukup banyak di Mutiara. Ini pernah juara di Kabupaten Tarang, pernah juara di CM, lapak CM, pernah juara juga di Aji Barang, kalau nggak salah, Aji Barang. Dan beberapa prestasi lain nih. Kanang Nangka juga pernah dapat juga, dan burungnya juga pengalaman. Ya intinya, ya burung yang saya sukai juga termasuk salah satu burung yang saya suka. Yang saya pegang saat ini Braja Musti. Saat ini burung full, ini baru satu giringan di A. Mudah-mudahan bisa memperkuat Mutiara lagi ini. Ini burung juga udah pernah podium. Itu pernah juara di KBB pada larang, terus pernah juga juara di Nunuk apa ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Nunuk nih pernah juara juga, dan beberapa kali di lokal. Ya ini burung karakternya kenceng, cukup kenceng kalau saya bilang, ACDC, tinggi oke, lompat oke, tahan pukul jabla juga nih burung. Selanjutnya burung tertua di Mutiara. Ini burung tertua di Mutiara namanya Messi. Usianya sudah 12 tahun kalau nggak salah itu. Usianya sudah 12 tahun, 10 sampai 12 tahun kurang lebih usianya. Dan waktu itu prestasi cukup baik di Pasir Layung pernah juara, Karang Nangka, terus Banjarsari juga pernah dapat juga. Dan burungnya pengalaman. Ini karakternya sesenya kenceng. Karakter CC kenceng 3/4. Messi, ini burung. Oke, berikutnya ini Bayonet. Bayonet ini burung yang belum lama saya take over nih. Burung ini saya take over dari Depok. Dari Bogor, sorry. Dari Bogor. Burung ini kalau caranya sering berprestasi baik di Mutiara, sudah juara nasional di Banjarnegara juara nasional kemarin di Stella juga sempat 10 besar, ya cukup mengancam Bayonet di burung baru. Ini jablay yang Mutiara punya, Siden ya, prestasi juga lumayan. Di Kebumen pernah juara satu. Kebumen pernah juara satu. Terus kemarin terakhir dia juara di Lapak Pangandaran, Lapak Parigi juara juga. Ini burung karakter jablay galak dan dia pendek pun lah loncat. Dan burungnya juga cukup cerdas. Karena kita bapak kemarin dia nggak lewat, nggak lewat di sudah mulai galak, termasuk galak yang pukul terus burungnya selalu pukul. Biasanya kalau perhatikan itu pukulnya selalu dari belakang. Kalau diperhatikan, kita perhatikan insiden. Dan beberapa kali juga udah dapat gelang bintang. Ya prestasi cukup baik lah, program sampai. Penggoda, ini juga jablay yang sudah beberapa kali merasakan podium di PMTI 2014-2015, dia kayaknya masuk dua kali. Penggoda, karakternya burungnya galak dan pukul terus-terus. Cuma ya memang sesenya pelan cuma
itu istimewa selalu menurut. Dan ibu nggak pernah lewat biasa kemana. Prestasi cukup banyak, pernah juara di Pasir Layu, pernah juara di Pop juga pernah juara. Dia juga nggak lewat di lapang Tiki Onge, lapang Jaran, Panjaran, Panjaran Bandung juga pernah juara. Unbiku juga pernah dapat juga, Narang Nangkat juga pernah dapat juga. Jadi prestasi cukup banyak untuk pasca play. Yang berikutnya ini burung termasuk burung baru di Mutiara. Ini baru 4 giringan kalau nggak salah, tapi sudah berprestasi di usia Mutiara. Ini burung namanya Rawit, yang kemarin podium ke-1 di Pangandaran. Burung ini karakternya semi kencang. Jadi burung ini agak aneh kalau saya lihat, ibarat kata tuh kayak buat burungnya tinggi, dia turun, naik, turun lagi gitu, kayak buat burung F ya, F balik gitu. Ini Rawit, CC-nya kenceng, baru 4 giringan tapi sudah podium di sini.